Pemirsa, jelang puncak ibadah haji, pemerintah Kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Mina. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap harinya. Terletak tak jauh dari titik Jamarat di Mina, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jassir meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, pemerintah Arab Saudi sangat optimis pendekatan dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail and logistics. Where all the requirements and new services, including new trials of the future technologies, to make sure that every year we provide better and better services. Pemerintah Arab Saudi juga menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan.